Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darini amin. Wa tayamunun dan berkanan. Ay taqdimu yaminin ala yasarin. Sunnat berkanan. Artinya sunat mendahulukan kanan atas kiri fil yadaini wa rijlaini pada dua tangan dan dua kaki. Lagi basuh tangan, basuh kaki, sunat kanan dulu baru kiri. Walinahwi aqta'a fi jami'i a'dha'i wudhu'i dan bagi seumpama orang yang terputus pada sekalian anggota wudhunya. Tangannya putus, ya kakinya. Wadzalika itu tetap sunat berkanan, ya. Walaupun sudah putus. Wadzalika dan bermula demikian itu li anau karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau yuhibbu tayamuna fi tatahhirihi wa sya'ni kullihi. Adalah beliau itu menyintai, suka, menyukai akan kanan pada bersucinya dan keadaannya seluruhnya. Ya. Ai maksudnya seluruhnya mimma huwa min babit takrim. Daripada sesuatu yang dia itu daripada bab memuliakan. Kaktihalin seperti pakai celak mata. Boleh nih mah bab memuliakan ini mah. Walau bersinak wi kamisin dan memakai seumpama baju gamis, ya, memakai baju kanan dulu. Wanaklin pakai sendal kanan dulu pakai sendal. Wataklimi suprin gunting kuku kanan dulu sini dulu. Ya kanan. Wahal kina uyaraksin dan mencukur seumpama kepala, mencukur rambut kepala kanan dulu, ya, kanan sebelah kita, kanan kita. Wa akhzin dan mengambil, wa ita'in dan memberikan, wa siwakin, ya. Jadi mengambil, kita dikasih sama orang, kita ambil pakai tangan kanan, kita ngasih orang pakai tangan kanan. Jangan kita pakai tangan kiri ngambil ngasih. Wasiwakin dan bersiwak pakai tangan kanan dari kanan. Pakai tangan kanan dari kanan. Watakhlilin dan menselak-selakkan kanan dulu. Tangan dan kaki pun begitu sama. Dari kanan dulu maksudnya. Wa yukrahu tarku dan dimakruhkan meninggalkan kanan. Berarti je kiri makruh. Namanya khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Jadi kalau menyalahi sunnah itu makruh. Jadi kalau menyalahi sunnah, sunnahnya kanan, dia kiri. Wudu kan kanan dulu, dia wudu kiri dulu. Namanya menyalahi sunnah. Makruh. Nih ya. Yang udah kebot nih, kebot bahasanya ya. Bahasa Betawi gitu ya, kebot. Yang udah kiri terus, bahasa lain apa? Kidal gitu ya. Ya, kebot itu dirubah. Jangan kiri terus. Jangan sampai jadi jibilah, dirubah. Kenapa? Makruh. Khilafus sunnah. Makruh. Jadi kalau kiri mulu makruh hukumnya.
Jangan sampai perbuatan kita ada makruh. Ya, minimal perbuatan kita itu mubah. Dan kita rubah menjadi berpahala yang mubah. Usahakan begitu. Jadi kalau udah berkiri, dirubah ya. Kanan, biasain kanan. Maka kadang dari masih kecil kagak diperhatiin. Jadi tak anaknya pakai kiri terus dibiarin aja. Anak kecil kan begitu ya. Nah, kita bilangin tuh. Ya, pakai tangannya, tangannya mah tangannya gitu. Siap minum. Kalau enggak dibilangin, begitu akhirnya sampai besar. Jadi kalau pakai tangan kiri terus, hukumnya makruh. Jadi kita dibenci terus. Ya. Dibenci terus, walaupun kagak dosa, tapi dibenci emang enak. Kamu punya istri, istri kamu benci terus, enak apa kagak? Enggak enak. Dibenci mula sama bini, atau yang perempuan dibenci sama laki. Itu baru sama manusia, bagaimana sama Allah? Dibenci sama guru, tapi enggak apa-apa, tapi dibenci sama guru, enak enggak? Itu masih sama manusia, bagaimana kalau sama Allah? Jadi memang yang makruh-makruh tinggalin, walaupun makruh tinggalin, walaupun enggak dosa tinggalin. Jadi hukumnya makruh meninggalkan kanan, berarti dia kiri terus. Makruh. Wa yusanu at-tayassuru fi didih, dan disunahkan tayassur berkiri pada lawanannya, disunahkan berkiri pada lawanannya, lawanan tadi. Ada juga yang kiri, sunat kiri, mana? Wa huwa ma kana min babil i'anati, yaitu sesuatu yang adalah dia itu daripada bab menghinakan, wal adza, dan gangguan, kastinja'in, seperti istinja. Nah, kalau istinja ini ya hina, maka dia tangan kiri, jangan tangan kanan. Wamti khatin, dan membuang ingus. Buang ingus pakai tangan kiri. Pret, 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 ini ya. Jangan pakai tangan kanan. Begitu ya. Pakai tangan kiri, bukan tangan kanan. Ya, ini kadang ngupil, ngupil pakai tangan kanan lagi. Udah begitu salam nama guru, innalillah. Asik banget lagi. Udah pakai tangan kanan, ngupil lagi. Jadi pakai tangan kiri, ngupil juga pakai tangan kiri, pakai kelingking. Wa khal'i libasin, dan mencabut, mencopot sendal. Kiri dulu. Ya, kalau copot sendal, kiri dulu. Masuk masjid, kanan. Berarti kalau begitu gimana tuh? Ya, copotin sendal kiri, injek sendalnya, lalu copotin kanan, langsung masuk ke masjid. Wa na'lin, pakai sendal. Ya, pakai sendal. Ya, wa khal'i libasin, mencabut baju, wa na'lin, dan sendal. Jadi baju tangan kiri dulu. Ya, kalau umpama bajunya apa? Baju kemeja biasanya gitu ya, kiri dulu. Pakai tangan kanan. Ini kadang kita kadang mana ada tuh, ya. Dua-duanya bareng ya. Pakai sendal tangan kanan, buka sendal, pakai sendal pakai kanan dulu, buka sendal kiri. Wa isanul bada'atu bighasli a'la wajhihi, dan disunahkan
akan memulai dengan membasuh paling atas mukanya. Kenapa? Karena sifat air itu jalan dari atas ke bawah, biar lebih mudah. Maka sunahnya begitu. Wa atrafi yadaihi, dan ujung-ujung dua tangan. Sunat memulai membasuh ya ujung-ujung dua tangan. Gini. Oh, kita di keran. Pas ini lo taruh sini. Kaki pun begitu. Oh, ini boleh apa kata? Boleh aja. Cuma sunatnya adalah di sini. Air jatuhkan di sini. Ujung ini. Wa in sabba alaihi ghairu, sekalipun menuangkan atasnya oleh yang lainnya, sekalipun orang lain yang tuangin, ya, dari atas kepala, dari ujung ya, tangan kanan, tak tangan, dari ujung kaki. Ya mau dari sini boleh apa kagak? Boleh-boleh aja. Ya. Tapi yang paling bagus adalah sini. Sunatnya, gitu ya. Kaki pun begitu sama. Mau nyelamin boleh nggak begini? Di kolam umpama, boleh-boleh aja. Kalau bicara boleh, boleh. Oh, bicara sunat. Kejar sunat. Jadi kalau bicara boleh, boleh. Kalau bicara sunat, dari sini. Usahakan sunat, kaki pun begitu ya, dari ujung ya. Wa akhzul ma'i ilal wajhi bikaffaihi ma'an, dan mengambil air ke muka dengan dua telapak tangan bareng. Wa wada'u ma yaqtaribu minhu an yaminihi, dan meletakkan sesuatu yang dia sendok darinya dari kanannya. Kanannya sini, sebelah kanan. Ya, yang dia sendok di sebelah kanan kolomnya. Wa ma yasubu minhu an yasari, dan sesuatu ya, apa-apa ya, sesuatu yang dia ya menuangkan darinya itu dari kirinya. Sesuatu yang ia tuangkan darinya itu dari sebelah kirinya. Jadi gayungnya sesuatu yang dituangin ada di kiri dia. Apa? Dia pegang gayung sini. Ya, anggota tubuhnya tuh ada di sebelah ya, kirinya. Dirinya ada di sebelah kiri. Dirinya ada di sebelah kiri, ya. Kolomnya ada di sebelah kanan. Menghadap kiblat itu. Umpama nak sana kiblat umpama gitu. Kalau begini boleh enggak? Nih kolom ini ya boleh-boleh aja. Ya. Fikir enggak susah-susah ya. Kalau umpama kalau begini ribet, ini kan ini di aturannya begitu. Ya mesti ada aturan itu ya. Wallahu a'lam bishawab wa wila'un.